Oke, jadi ini Ayu nanya. Rupanya Ayu kebagian, baru kebagian tugas bikin laporan ya, Ayu. Akhirnya kebagian juga. Jadi intinya Ayu, kalau kita pakai alat utama yang kita pakai itu Microsoft Word ya. Ini aku sedikit ada backgroundnya sedikit ya, ya. Gimana kita mendekati bikin laporan itu kayak apa? Ini sebagai gambaran aja supaya Ayu siap. Ya, jadi kalau nih kita dapat tugas bikin laporan ya, setelah saya lihat bertahun-tahun gitu, itu pertama tentunya kita lihat apa bohir atau yang memberi tugas itu siapa gitu ya. Apa misalnya kayak ADB, ADB kan punya standar tertentu ya. Atau misalnya apa itu hasil apa penelitian ilmiah gitu ya. Itu ada standarnya memang sudah dan itu harus kita ikuti gitu kan. Kita nggak bisa berkreasi bebas di situ. Tapi kadang-kadang juga kayak kita misalnya badan lepas yang tidak berada di bawah satu organisasi resmi begitu, itu tidak tidak ada batasan laporan itu seperti apa. Yang penting kan itu kita lihat audiensnya, target audiensnya siapa, ya kan? Artinya itu harus kita sesuaikan. Kalau target audiensnya apa namanya yang punya dana misalnya, kita harus selengkap-lengkapnya misalnya, atau misalnya target audiensnya laporan itu untuk nanti akhirnya sampai ke apa stakeholder yang lebih di bawah gitu, yang hanya perlu sebagian informasi. Artinya kalau di informasinya diberikan keseluruhan malah hilang konteksnya gitu kan, itu juga jadi pertimbangan gitu. Nah, terus kemudian kalau yang non standar ini kita juga lihat formatnya mau kayak apa kan. Kalau misalnya kadang format concise atau brief ya, jadi lebih ringkas gitu. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk booklet misalnya ya, atau misalnya kalau yang lengkap gitu, yang unabridged, yang lengkap sekali itu formatnya seperti apa gitu. Itu aduh namanya fakultatif, artinya ya tergantung kebutuhan konteksnya itu mau 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 ditaruh di mana itu si laporan itu ya. Terus kemudian juga isi atau konten ini, maksudnya misalnya kalau lebih banyak teksnya misalnya 80-90%, nah gitu kita dekati seperti apa. Atau kalau misalnya kontennya lebih banyak foto, misalnya laporan kegiatan banyak foto gitu, nah itu seperti apa gitu. Jadi ini memang kalau tidak ada, tidak apa namanya terkait dengan sesuatu yang sudah ada standarnya gitu, misalnya ADB ngeluarin standar laporan begini atau laporan ilmiah gitu ya, hasil penelitian itu seperti ini ya. Kalau kita buka ini, nah ini kan sudah ada standarnya gitu ya, APA misalnya, segala macam, Chicago Manual of Style. Nah, ini kan standar-standar ilmiah yang secara internasional diterima dan kita harus ikuti gitu. Kalau kita berkecimpung di mana gitu, kita harus mengikuti standar yang sudah ada. Nah, kalau kalau kita kan urusannya kan sepokok ngelaporkan kegiatan kita gitu kan. Jadi mau kayak apa juga pelangi bebas aja gitu ya. Jadi nggak kita lebih lihat ke apa produk akhirnya itu mau di apa dipergunakan sebagai apa gitu ya, bersama dengan audiensnya. Nah, terkait itu ya, itu makanya kita harus dalam mendesain laporan itu yuk, itu agak-agak mudah-mudah susah gitu, gampang-gampang sulit. Jadi intinya dalam desain itu adalah konsistensi yuk, ya konsistensi.
Jadi kalau Ayu yang kemarin nanya itu spasinya gimana, Pak? Panjang barisnya bagaimana? Fontnya yang dipilih bagaimana? Nah, itu selama kita konsisten, ya, itu desain kita akan dalam tanda kutip rapih, gitu ya. Rapih itu artinya akan lebih mengalir daripada akan lebih mengalir logikanya daripada kita tidak konsisten. Tidak konsisten itu artinya misalnya begini, untuk list number misalnya kita pakai 1 terus A, habis itu nanti di bawahnya kita pakai I pakai 1 gitu. Jadi dalam list numbering itu ada kita tetap konsisten gitu. Kalau habis 1 terus level berikutnya itu A, ya begitu seterusnya gitu. Jadi nggak ganti-ganti. Nanti misalnya itu yang nggak konsisten misalnya begini, di atas pakai bab 1, nanti di bawah nomor 2 gitu, di bawahnya lagi bagian 3. Nah, itu kan nggak konsisten. Nah, selama semua unsur dalam desain laporan itu konsisten, itu insya Allah desainnya dalam tanda kutip rapi, ya. Nah, aku harus tunjukin ya, ya, bahwa kita juga penting ini memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini nggak cuman alat utama yang kita pakai, ya, tapi juga alat bantunya. Karena apa? Karena dalam membuat laporan itu kan nggak semata-mata kita manipulasi teks, ya, ya kan? Kita kadang harus buat bagan, kita kadang harus mengolah foto, kita kadang harus riset gitu di web, terus harus capture, harus ngambil gambar, terus kita masukkan untuk mendukung laporan kita, kan. Makanya lingkungan kerja ini harus kita siapin juga gitu. Jangan kaget-kaget, aku harus bikin bagan yang begini ya, pakai apa ya. Nah, itu kan sudah terlambat kalau begitu. Kita sudah lagi ngerjain, terus bikin bagan, terus kayak apa ini, kayak apa ini, kan gitu kan jadinya. Kalau misalnya kita yang paling dekat sama kita misalnya alat bantu ya, terutama ini program gambar, itu kan dia ada untuk manipulasi foto dan manipulasi vektor. Ya, kalau bagian-bagian itu vektor, pakai vektor, kita punya apa? Alat program gambar vektor atau misalnya manipulasi foto ya. Itu alat yang kita punya apa gitu. Itu harus disiapkan, karena jangan sampai nanti di pertengahan bikin laporan kita nggak siap ya. Terus nih alat bantunya screen capture ya, kalau misalnya kita perlu gambar dari web ya, kalau bisa disimpan syukur, kalau nggak bisa kan harus di screen capture misalnya. Atau misalnya PDF editor nih kan juga penting ya kan, kita bisa copy gambarnya saja di PDF tertentu, terus kita copy ke laporan kita misalnya. Nah, dalam hal alat utama yang kita pakai ini, yang kita pakai Microsoft Word, kita harus buat supaya si Microsoft Word itu paling enak, yang kita paling nyaman lah buat kita kerja ya. Nah, kalau misalnya seperti aku nih misalnya ya, aku bikin layout atau bidang kerja di Microsoft Word aku ini seperti ini. Jadi kalau Ayu kan mestinya biasanya kan begini nih ya, semua ribbon ditongolin ya kan, semuanya ada gitu. Nah, ini kalau menurut aku kan, kalau aku karena perlu untuk edit ya, aku nggak perlu semua ini kan. Aku nggak perlu semua ini, jadi yang aku perlu dari tiap ribbon, tiap pita ini, itu aku keluarin di Quick Access Toolbar ini, di toolbar ini aja. Jadi ini kebanyakan kan nggak perlu, ya. Karena kalau kebanyakan nggak perlu, kenapa ada di sini gitu kan? Mendingan ini kita lipat, ya. Jadi spasinya bisa untuk lebih luas ngedit teks yang kita punya. Gitu kan. Nah, itu yang maksud aku sebagai menu di layout ulang.
Atau kita shortcut keys. Shortcut keys itu misalnya heading 1, heading 2, heading 3 ya. Nih, style ini kan yang kita suka pakai, ini heading 1, heading 2, heading 3. Kalau memang kita sering pakai, ya kita paling logis adalah membuat style itu shortcut keys-nya supaya dia gampang diakses. Misalnya ini, ya, heading 1. Gitu. Ini heading 2. Nah, ini aku tekan tombol aja di apa di keyboard, itu nggak perlu aku klik di sini ya, jadi dia udah langsung teraplikasi stylenya. Jadi ini kalau kita tutup aja karena apa lagi apa nggak perlu gitu ya ya, misalnya untuk numbering tuh langsung muncul ya, numbering 2 apa level 2, numbering level 3 gitu. Nah, ini apa bullet level 1, bullet level 2 gitu. Itu aku semua di shortcut keys yang sering kita pakai gitu ya. Terus ini balik lagi ke heading 1. Itu harus dipakaikan shortcut keys ya. Jadi dari lingkungan kerja kita harus siap alat utamanya. Alat utama harus kita apa? Kita aturlah, kita apa sesuaikan dengan supaya kita nyaman kerja gitu ya. Terus kemudian alat bantu, jangan sampai kita kaget-kaget nanti perlu ini perlu itu gitu ya. Nah, ini standar format. Kalau misalnya memang ada yang apa kita bohirnya sudah menentukan ini laporannya begini gitu ya, kayak ADB gitu, laporannya harus begini, fontnya harus ini, apa logonya harus seperti ini, berapa senti berapa senti. Kalau ADB itu sudah strict harus ngikutin aturan mereka ya, jadi kita harus ngikutin. Nah, kalau enggak ya laporan kegiatan umum yang enggak ada standarnya ya, itu tergantung kita, tergantung dari hasil yang mau kita hasilkan. Nah, ini untuk konsistensi desain, untuk mulai dari mana nih, spasi misalnya ya. Ayo nanya spasi kayak apa. Nah, spasi itu teorinya ya, menurut orang-orang desain itu katanya begini. Tuh, spasinya itu idealnya 140% sampai 180% dari jadi spasi itu kan nih, spasi kita lihat ini ya, coba di InDesign ya. Nah, spasi itu kalau bahasa Inggrisnya leading ya. Ini bacanya bukan leading ya, yuk. Kalau leading itu memimpin, kalau leading itu spasi ya. Nih. Jadi baseline antara baris atas dengan baseline baris yang bawah. Nah, ini adalah spasi atau leading. Ya, dalam ilmu tipografi ya, itu inilah yang disebut spasi ya. Jadi kalau 100% spasi itu adalah yang ini kan, misalnya seperti ini nih. G ini kan ada bawahnya nih. Terus D ini ada atasnya. Nah, itu kalau 100% ujungnya yang bawah ini itu nempel dengan apa yang atasnya D ini atau T ini ya, kan ada atasnya tuh. Nah, itu nempel dengan ujungnya G yang bawah ini. Nah, itu 100%. Ya. Nah, kalau menurut teorinya itu idealnya spasi itu adalah 140 sampai 180%. Gitu ya. Jadi, untuk readability itu keterbacaannya yang optimum. Lebih kecil dari itu akan terlihat sesak ya, seperti ini ya, kelihatan sesak dan susah dibaca. Dan jika lebih besar mata akan keseleo. Keseleo itu maksudnya kalau kita apa baca cepat gitu antara I, Y, S ini kadang kalau misalnya ini apa barisnya itu panjang, itu kadang kita kehilangan orientasi di baris yang mana kita barusan baca ya kan. Nah, itu kalau dia rengket-rengket akan susah dibaca. Kalau terlalu jarang itu akan lompat-lompat mata kita ya baca teksnya. Nah, font yang lebih kecil itu membutuhkan spasi yang lebih besar, maksudnya yang lebih lebar. Itu menurut teorinya ya, menurut teorinya. Tapi apa ini juga apa namanya balik ke kebutuhan kita kan. Kalau misalnya nggak ada spasinya, nggak ada
bukan nggak ada spasinya, nggak ada tempatnya, masa kita mau bikin lebar-lebar kan nggak lucu juga. Jadi ini adalah apa rule of thumb, apa namanya teori dasarnya, tapi itu balik lagi ke kebutuhan kita. Karena font yang lebih kecil akan lebih sulit terbaca, tentunya begitu, sehingga membutuhkan spasi yang cukup di sekitarnya agar dapat terbaca lebih baik. Nah ini aku udah ikutin nih beberapa link, ini Ayu bisa baca sendiri ya kalau di MS Word itu kayak apa caranya mengatur spasi ya gitu. Terus misalnya ini ada beberapa apa beberapa bahan bacaan tentang apa namanya ini ya, misalnya di material IO tentang spasi nih ya. Nah ini leading ya, yo pokok ini anulah teorinya, terus bisa dibaca-baca ya, ini ya nanti lihat-lihat. Nah terus kemudian tentang misalnya sedikit ini ya, panjang baris ini katanya nih teorinya itu 70-80 karakter ya, sekali lagi ini cuma rule of thumb ya, jadi teori dasar. Kalau keadaannya berbeda ya tentunya kita sesuaikan lagi. Nah ini Ayu juga bisa baca di link-link yang sudah aku kasih. Nah ini tentang font ya, secara umum font itu cuma ada dua, yuk, serif dan sans serif. Serif itu yang begini nih, yang ada ini ya, kalau kita buka linknya, serif itu yang ada ujung tajam-tajamnya ini ya. Ujung tajam itu enggak mesti tajam ya, ya ujung begini bisa juga bentuknya slab atau kotak gitu, jadi bentuknya, tapi yang jelas ini ada belokan-belokan begini gitu ya. Lain kan seperti ini, serif itu ada ujungnya, sans itu tidak ya, atau tidak berujung, tidak lancip gitu. Sans itu bahasa Prancis, sans serif itu, jadi ini ujungnya bujel aja, kotak-kotak aja, bukan kotak. Ini ya sekali lagi walaupun ini terlihat kotak, tapi ada yang bulat saja tapi tidak menggunakan serif begini, itu juga kategorinya sans serif. Ya, intinya kategorisasi font itu serif dan sans serif ya. Nah, terus, nah yang apa yang paling dekat dengan kita secara desain itu adalah font pairing ini, yuk. Font pairing ini apa namanya, kan pakai font apa yang enak, Pak, pakai font apa yang bagus gitu kan. Nah dalam desainnya ya, dalam baik print maupun web itu katanya maksimal itu 3, yang rapih, yang bagus itu kita hanya pakai 3 jenis font ya, atau 3 atau 2 ya. Nah untuk menentukan jenis font apa ketemu apa itu adalah ilmu yang namanya font pairing ini. Font pairing ini nanti ini Ayu bisa baca-baca ya. Begitu juga ini ada alatnya gitu, supaya font apa, headingnya untuk judulnya apa, body textnya apa gitu ya. Ini kita bisa misalnya nih ya, font pair ini kita buka coba. Font pair ini, nah ini ya, Lora dengan Meriwether ya, ini Meriwether, ini Lora gitu ya. Terus nih Proza, ini untuk judul, bodinya, body textnya Open Sans. Nah ini kayak gini. Jadi memang secara kita nggak perlu ngulik lagi gitu ya, ya. Jadi kita nggak perlu, karena ini kan ilmu sendiri gitu. Kalau kita ngabisin waktu untuk mempelajari font fotografi ya habis waktunya, nggak laporan nggak beres-beres ditabukin babeh kan. Mendingan kita ambil aja misalnya menurut orang ini bagus ya, atau menurut kita ini bagus, ya udah kita ambil aja
gitu ya. Ini udah tinggal download aja ini, Libre Baskerville sama bodinya Source Sans Pro ini, kayak gitu kan. Ya kita tinggal lihat-lihat aja apa yang bagus gitu, misalnya menurut kita ini Viranya bagus, tapi jangan dicampur ya, ya misalnya ini Roboto sama ini, misal jangan. Maksudnya ini sudah diteliti orang ini bagus gitu loh, yuk kita tinggal pakai gitu, nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya, habis waktunya ya. Nah ini misalnya gini gitu ya, open speed serif ini sebagian kecil, ini banyak sekali, ini sebagian kecil aja. Jadi alat-alat ini atau apa namanya, orang-orang yang sudah berkecimpung lama di dalam fotografi sudah bantu kita untuk memilihkan gitu ya font pairing ini. Nah lebih jauh tentang font ya, ya ini ada sedikit apa, kalau mau belajar gitu itu ada sedikit backgroundnya, teorinya gitu ya. Ini Ayu bisa baca sendiri gitu. Aku kira ini sudah habis ya. Nah sekarang karena alat yang kita punya itu Microsoft Word ya, kita kan pengen tahu gimana caranya desain pakai Microsoft Word. Nah di Microsoft Word ini sebetulnya sudah disediakan template atau desain yang udah banyak gitu. Ini udah banyak tuh ya sebetulnya. Nah ini kita tinggal search aja, kalau kita klik di new ya, kita search misalnya report ya. Oh ya tentunya internetnya harus jalan ya. Nah, ini misalnya tuh, oh ini sudah banyak nih mau apa template reportnya, tinggal kita pakai ya. Tinggal kita pakai. Nah misalnya kita pilih ini, misalnya ini misalnya, dia download dulu. Nah di apa namanya, di tiap ini, nah ini harus hati-hati ya. Jadi template yang dia kasih itu biasanya kan hanya untuk tampilan ya. Jadi ini kan kalau secara tampilan kan salah. Ini dia. Secara tampilan tuh kan kelihatan bagus ya, ya. Nah, ini dia menampilkan seperti ini. Ya, itu ada kaviatnya, ada dia ini pakai begini, yuk pakai tabel-tabel begini gitu. Nah, ini kan enggak bisa kita pakai sebetulnya, enggak bisa kita langsung pakai maksudnya. Ya. Gitu. Jadi, ya kalau kita kan enggak bisa masak setiap halaman ditabelin kan enggak lucu. Ya kan, jadi ini harus kita terjemahkan lagi supaya tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita langsung pakai. Nah ini nanti kita bisa atur lagi gimana marginnya terus misalnya dia kalau perlu kolom, dua kolom seperti ini, itu kan kita bisa pakai kolom. Gitu ya, nggak, jangan pakai tabel begini gitu kan. Ini dia bikin begini supaya terlihat bagus gitu. Dan kalau tentang ininya nih, header footernya itu bisa langsung kita pakai gitu. Cuma untuk isinya, untuk badannya ini harus kita ragatin lagi, harus kita akalin lagi supaya apa kita mau apa tampilannya bentuknya seperti ini gitu ya. Itu harus kita harus kita ubah lagi nih. Enggak, ini enggak artinya enggak bisa langsung kita pakai. Oke. Nah, di misalnya nih ya, dari blank dokumen ya. Itu satu ya, itu dari new itu kita bisa cari template yang sudah jadi, atau kalau misalnya kalau dari blank dokumen ya, itu kita bisa pergi ke sini design. Kita cari themes. Nah gitu ya, kita misalnya mau pakai ini gitu ya. Nah tapi kan ini kan karena kita file baru nih kan, kita visualisasinya kan susah kalau kita nggak punya
Ya kalau kita sudah siap dengan laporan yang ada gitu ya. Dan itu juga tiap laporan kan laporan yang ada itu harus diaplikasikan style yang bersesuaian. Kalau bab ya pakai heading 1, subbab ya heading 2, subsubbab ya heading 3, body text untuk badan teks kita pakai body text. Page numbering gitu kan harus kita aplikasikan sesuai dengan style yang di sini gitu kan. Nah, kalau misalnya nih misalnya kita wah baru mulai nih Pak, baru mau tahu apa kira-kira desainnya seperti apa kan kita dihadapkan dengan halaman kosong gini. Nah, ini supaya visualisasinya gampang aku kasih tahu caranya ya. Ini kita ayo ketikin aja misalnya ya random. Kalau orang statistik tahu nih, random itu mengeluarkan angka yang acak. Nah, kalau dalam Microsoft Word, random itu mengeluarkan kalimat yang acak. Ya, tapi kalimat acak itu sudah ter ada standarnya gitu ya. Jadi bukan acak benar. Nah, fungsi random itu yang apa yang angka yang pertama itu menunjukkan paragraf ya, misalnya ada berapa paragraf yang kita butuhkan, misalnya kita perlu 10 paragraf. Angka kedua itu kalimat, kita dalam 10 paragraf tiap paragraf kita perlu berapa kalimat, misalnya kita perlu 6 kalimat ya, gitu tulis aja begitu tuh random sama dengan random. Nah, buka kurung 10,6 tutup kurung. Kalau kita enter, nah dia akan menghasilkan 10 tadi 10 paragrafnya 1 2 3 ya, 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Nah, di tiap ini ada 6 kalimat gitu. Kalau kita ada ini 1 ini ya 2 3 4 5 6 ya kan? Ada 6 kalimat. Ini apa kata-katanya walaupun ngomongnya random acak ya, tapi ini sebetulnya kalau kita ulangi ya begini lagi dia hasilnya. Itu kalau kita mau pakai random. Ada satu lagi itu namanya lorem. Kan orang desain pasti lorem ipsum bla 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 kan. Itu sama. Itu apa namanya? Ini kalau kita enter, dia akan menghasilkan 10 paragraf, 6 kali per paragraf, 6 kalimat per paragraf. Nah, ini dia. Wis pokok bahasa lorem ipsum dolor pokoknya, ya. Gitu. Ini cuman alat bantu supaya kita bisa begini. Maksud aku tuh misalnya kalau ini kalau kita putus di sini misalnya ya, misalnya ini kita putus di sini ya, kemudian kita misalnya wis pokok ngawur wis pokoknya misalnya begini. Nah, ini kan kalau ini ya ini body text ini misalnya begini, ini begini, ini begini, ini begini gitu maksud aku. Jadi supaya kita tahu visualnya itu seperti apa. Ya, misalnya begini ya. Kita misalnya ya. Nah, ini kan sebagai contoh aja. Terus di sini ini kita balik lagi ke apa namanya shadingnya 2 body text. Nah, gini misalnya gini loh. Nah, ini kan dari desain kita tadi pilih yang ini ya. Nah, ini tuh jadi kita bisa langsung lihat perubahannya. Tema itu dari apa namanya secara temanya, sedangkan ini yang kanan ini kan tema di sebelah kanannya itu dari style, jenis stylenya tuh begini tuh ya tuh
gitu dia, oh dia bentuknya begini, oh dia bentuknya begini, nah bentuknya begini, dia kombinasi font pairingnya itu ini dan ini gitu ya, gitu. Jadi bisa kita langsung kelihatan supaya gampang, oh kita desainnya mau seperti apa ya. Nah ini misalnya nih ya, terus kemudian kan Ayu bilang, oh ini kita disuruh pakai anu Pak, disuruh pakai apa namanya Times New Roman. Nah kan kalau Times New Roman karena semua style selain dari heading itu basisnya ada normal, yuk yang kita ubah ya normalnya aja ini ya, style normalnya aja. Jadi kalau misalnya Times New Roman itu mau kita aplikasikan ke semua teks ya, kita normalnya ini yang kita ganti dengan Times New Roman 11 misalnya, ini misalnya tuh. Jadi semua teks akan berubah menjadi Times New Roman ya. Nah baru kemudian tiap tiap style mau kita ubah misalnya spasinya atau apa namanya ini alignmentnya, ini mau rata kiri rata kanan justified ya, itu kita ubah per kebutuhan ya. Artinya kalau di ini aku numberingnya atau ini dan list bulletnya nggak perlu flush right ya, nggak perlu rata kanan gitu, terserah aja nih. Jadi kalau kita mau mengubah badan teks ya, itu kita ubahlah normal, kayak apa style normalnya itu. Jadi ini supaya kita mendapat gambaran gimana apa namanya desain yang supaya kelihatan gitu, oh hasilnya kayak gini gitu, oh ini ternyata kalau di heading satu ini kurang anu, kurang apa, kurang spasi, aku tambahin lagi spasi, nah gitu. Jadi dari desain baik tema maupun style ini yang kita udah pilih ya, ya itu bisa kita ubah lagi menurut kebutuhan kita atau menurut apa desain yang mau kita pakai. Nah sebentar. Ini aku cuman mau nunjukin bahwa nih, yuk. Seperti ini misalnya, ya. Ini laporan kegiatan, judulnya laporan kegiatan loh, yuk ya. Ini aku cuman mau ngasih tahu bahwa jadi laporan kegiatan seperti ini juga kalau kita lihat propertiesnya itu ya, dia A5 yuk. Ya, A5. Aku bikin booklet karena memang ini mau disebarkan waktu itu target audiensnya itu lebih ke apa namanya? Ke stakeholder yang tapi yang jelas mereka perlu sudah sampai mana sih itu laporan kegiatan itu berlangsung gitu. Ya, jadi nah ini kan kalau kita lihat nih, iya komponen-komponennya ini kan misalnya seperti ini gitu ya, header footer itu kan nggak bisa dikerjain di Microsoft Word semua yuk. Makanya aku bilang tadi kita harus siap gitu. Kalau misalnya kita mau berkreasi ya, dan itu perlu manipulasi vektor misalnya. Ini aku bikin di Sara. Sara aku terus paste ke sini jadi footer. Gitu juga headernya ya. Terus kemudian ini tabel ini membuat, kalau ini tetap di Microsoft Word bikinnya, tabel juga di Microsoft Word ya. Nah ini begini-begini, ini aku bikin framingnya ini aku bikin di Sara karena dia vektor, terus aku paste di Microsoft Word. Ini di Microsoft Word semua nih yuk ya. Foto-foto aku bikin di Sara. Nah ini seperti begini-begini gitu ya. Ini begini. Itu icon-icon ini tinggal cari gampang. Nah ini untuk apa? Si foto ini aku bikin di foto editor apa itu judulnya ya? Lupa. Gitu. Jadi kita pakai yang kita punya gitu ya. Jadi
ini bikin-bikin kayak gini gitu ya. Itu kan sudah ada yang bikin gitu. Jadi kita udah tinggal pakai gitu. Jadi sayang kalau misalnya apa hasilnya bisa bagus tapi kita nggak punya alatnya, walaupun sebetulnya kalau mau di apa dibikin itu atau dicari alatnya itu gampang. Ya. Nah, ini foto-foto begini kan juga perlu diolah yuk. Jadi kita perlu pengolah foto, pengolah gambar, pengolah vektor, ya. Gitu. Nah, ini di sekolah Bunda ya. Terus ini misalnya ini ya. Ini manajemen resiko ini B5 apa ya? Coba properties ini apa nih? Oh, ini buku ya 7,8945. Aku nggak tahu ini kayaknya B5 apa ya? Ini aku dia bikinnya seperti ini. Karena ini aku bikin buku untuk Ibu Gayatri ya. Jadi dia mengarang buku gitu. Ya seperti ini dia. Nah, ini kan seperti aku bilang itu desain tergantung misal kalau isinya teks semua gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan. Gitu. Terus misalnya ini, nah ini kan punya Mbak Beh nih, Pak Raymond. Pak Raymond ini sama. Nah ini karena kita kerja sama-sama ADB, baik warna ini apa, layout secara keseluruhan, terus kemudian penempatan icon atau logo itu semua diatur. Jadi ini fontnya juga nggak sembarangan, itu juga diatur. Jadi nggak bisa kita. Nah, yang begini-begini kita bebas nih, ya. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya ya, itu juga ada namanya. Apa? Ini baru aduk kita nih. Nah, yang begini-begini itu kita yang hasil kreasi kita, ya. Nah, bentuknya begini. Nah, ini bentuknya begini gitu, itu hasil kreasi kita. Gitu ya. Nah, ini semua dipakai pakai Microsoft Word tuh ya. Terpaksanya pakai Microsoft Word karena, nah ini kalau ini kan pakai anu Sara, ini aku pakai Sara. Sara apa Corel ya? Sara kalau nggak salah. Pakai Microsoft Word karena semua yang ngedit pakai Microsoft Word. Kita keterbatasannya itu. Jadi nggak ada dalam sejarah kita itu teks kelar terus kita desain gitu, nggak ada. Jadi desain edit desain edit desain edit. Terpaksanya kita harus semuanya itu pakai Microsoft Word ya. Ini walaupun tidak ideal tapi Microsoft Word juga lumayan. Nah, ini seperti aku bilang PDF editor ya. Ini semua dalam PDF, terpaksa aku impor ke Microsoft Word terus di PDF-in lagi. Ya seperti ini ya kan. Nah, ini foto-foto begini ini harus kita olah ya. Ini aku cuma nunjukin bahwa kesiapan kita dalam hal lingkungan kerja itu apa, jangan lupa sama alat yang harus kita siapkan. Alat itu maksudnya programnya ya, kalau kita perlu bikin bagan, bikin ngolah foto itu harus kita siapin juga gitu ya. Nah, kayak gini kayak gini ya. Iya, jadi intinya itu apa, yang alat yang kita punya Microsoft Word ini sebetulnya sudah lengkap dengan template yang dia punya, dan secara apa namanya desain itu dia juga punya themes dan style ya. Themes dan style ini themesnya kayak begini, pakai begini. Nah, ini balik lagi kalau kita dokumennya kosong kan agak susah, tapi kalau dokumennya kita ada isinya ini seperti ini, itu desainnya bisa langsung kelihatan. Dan aku ngasih rumus tadi itu random, misalnya 12 paragraf, tiap paragraf 10 kalimat gitu ya. Itu dia langsung apa keluar begini. Nanti kita tinggal putus-putus saja gitu. Ayo
apa namanya, lihat lagi konten yang Ayu punya apa, apa ada sekian apa list bullet, list number begitu kita aplikasikan, baru desainnya kita bisa lihat lagi. Gitu dulu yuk, mudah-mudahan sedikit kebayang. Nanti teknisnya kalau ini gimana Pak, kalau ini gimana Pak, itu bisa Ayu tanyain lagi ya, jangan. Ini sebagai gambaran aja supaya kebayang kira-kira yang dihadapi itu apa gitu ya, berdasarkan pengalaman. Oke, mudah-mudahan bisa di Ayu apa terima. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan lagi yuk. Gitu dulu, assalamualaikum.